Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, buka kameranya, kita mau foto bersama dengan senyum terindah. Satu, dua, satu, dua, tiga. Ya, sudah. Terima kasih anak-anak semuanya. Sama-sama, Bu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kalian mengisi absen link yang saya berikan di kolom chat di Zoom ini. Sudah terlihat linknya, ya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Silakan isi. Silakan isi di link tersebut untuk absennya. Nah, ini terima kasih sudah ada yang absen. Ya, ternyata hadir semua ya. Hadir semua. Hadir, Bu. Ya. Siap, Bu. Ya, kita lanjut dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Anita. Silakan Anita, pimpin doanya untuk kita bersama. Baik, Bu. Baik, marilah kawan-kawan semua, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Silakan, Bu. Terima kasih Anita, semoga kita hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum kita lanjut pelajaran hari ini, ada yang masih ingat nggak pelajaran minggu lalu tentang bentuk-bentuk penyajian data dan macam-macam distribusi frekuensi? Ada yang masih ingat? Rizda ya, mungkin? Rizda, ya? Ya, ada, Bu. Ya, bentuk penyajian data itu adalah diagram garis, diagram lingkaran, kemudian diagram batang, diagram batang daun. Kemudian macam-macam distribusi frekuensi itu ada dua, yaitu distribusi frekuensi relatif dan distribusi frekuensi kumulatif. Itu, Bu. Ya, terima kasih untuk Rizda sudah mengingatkan kita pelajaran minggu lalu. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik dapat menentukan ukuran pemusatan data mean. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis ukuran pemusatan data mean. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data mean. Yang keempat, peserta didik dapat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data mean. Nah, skenario pembelajaran kita pada hari ini, kalian menggunakan video conference, Picon, menggunakan aplikasi Zoom. Yang kedua itu kalian menggunakan aplikasi Google Classroom. Tuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data mean. Dengan mempelajari tersebut, kita bisa mengetahui rata-rata dari suatu data kejadian. Nah, mungkin kalian sudah pernah menghitung nilai rata-rata nilai matematika kalian? Pernah nggak menghitung nilai rata-rata matematika kalian? Pernah. Ada yang pernah, ada yang belum? Baik, kalau ada yang pernah, sekarang saya kasih misal nilai matematika kalian itu adalah 70, 60, 80. Berapa rata-ratanya? 70. Ya. Oh, 70. Ya, betul sekali. Berarti bisa semua ya. 70 itu didapat dari 70 ditambah 60 ditambah 80 dibagi 3. Ya, betul sekali. Itu adalah mean, rata-rata. Sekarang kalian sudah saya kelompokkan dalam kelompoknya minggu lalu ya. Pakai kelompoknya minggu lalu ya. Ya, Bu. Ya. Okay. Di dalam classroom kalian, saya sudah memberikan materi berupa bahan ajar dan juga video pembelajaran saya. Bisa kalian pelajari ya untuk materi mean ini. Setelah itu, kalian bisa berkelompok menyelesaikan LKPD. LKPD ya. Saya juga sudah melihat baru saja saya melihat diskusi-diskusi yang sudah kalian paparkan di dalam classroom. Nah, cukup bagus. Dan hari ini, saya ingin melihat salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil daripada kelompoknya. Saya minta ini Pak Abdul Gais untuk presentasi LKPD dari kelompoknya. Kelompok 1 ya. Silakan Pak Abdul Gais. Ya, siap, Bu. Ya. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD kami. Nah, di sini untuk data tunggal, kami melakukan pengumpulan ukuran sepatu teman di kelas. Lalu kami kelompok A. Nah, seperti dalam tabel ini. Sehingga didapatkan frekuensinya adalah 28. Kemudian hasil dari perkalian ukuran satu dengan frekuensi totalnya adalah 1065. Didapat rata-ratanya 1065 dibagi 28 sama dengan 38. Jadi kesimpulan kami main adalah jumlah nilai data dibagi banyaknya butir data. Lanjut Abdul. Untuk data ya, kelompok. Kemudian untuk data kelompok kami sudah mencari nilai tengah pada tabel. Tabelnya ini nilai tengahnya antaranya 38 sampai 68. Kemudian kami juga menjumlahkan seperti pada tabel FI dikali XI sama dengan 152 dan seterusnya jumlahnya adalah 2615. Sedangkan jumlah frekuensinya adalah 50.
dari data di atas, maka kami bisa mencari rata-ratanya, yaitu sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Nah, didapatkan hasilnya adalah 52,3. Jadi rata-ratanya adalah 52,3. Sehingga untuk data berkelompok, rata-ratanya atau minnya adalah jumlah frekuensi dikali dengan data dibagi dengan jumlah frekuensi. Kemudian ada cara yang berbeda untuk menyelesaikan persoalan di atas, yaitu dengan cara rata-rata sementara. Caranya cari simpangan rata-rataannya. Kemudian diselesaikan, ternyata hasilnya juga sama, yaitu rata-ratanya juga 52,3. Jadi kesimpulannya, menggunakan rumus sigma FI dikali XI per sigma FI sama saja dengan menggunakan rumus rata-rata sementara, yaitu min sama dengan XS tambah dengan sigma FI dikali DI per sigma FI. Nah, mungkin itu, Bu. Ya, terima kasih Abdul, sudah sangat bagus mempresentasikan dari kelompoknya ya, kelompok 1. Kelompok lain ada yang menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Abdul? Atau sepakat? Ayam semangat dong, bilangnya sepakat atau enggak? Sepakat, Bu. Sepakat. Oh iya, sepakat. Sepakat, Bu. Sepakat Abdul, cukup bagus hari ini presentasinya. Jadi tadi ya, kalian sudah bisa menemukan konsep main ya. Konsep main tadi bahwa untuk kerataan data tunggalnya, yaitu jumlah nilai data dibagi banyaknya butir data. Untuk data kelompoknya tadi, apa Abdul kesimpulannya? Ya, kesimpulannya main atau rataan data tunggal adalah jumlah nilai data dibagi data. Ya. Kemudian untuk data berkelompok, main itu adalah jumlah frekuensi dikali data dibagi dengan jumlah frekuensinya. Ya, bagus sekali Abdul sudah memberikan kesimpulan pada hari ini, yaitu tadi jumlah data main itu adalah jumlah nilai data dibagi dengan banyak butir data untuk data tunggal. Untuk data kelompoknya tadi bahwa jumlah frekuensi dikali data dibagi dengan jumlah frekuensi. Sekarang anak-anak, saya sudah menaruh link untuk evaluasi, soal evaluasi yang kalian bisa kerjakan di dalam Google Classroom kalian. Namun sebelum ke evaluasi, saya akan coba tampilkan salah satu soal yang ada di dalam Google Form saya ya. Sebentar, saya tampilkan. Nanti siapkan alat tulisnya semuanya. Salah siapkan alat tulisnya, saya akan kasih pertanyaan. Bu, jangan sedikit, Bu. Ini adalah salah satu soal evaluasi yang ada di Google Form yang sudah saya upload di dalam Google Classroom kalian. Nah, silakan jawab dalam waktu hitungan ke 10, kalian sudah tampilkan dalam layar kaca apa jawaban kalian? A, B, C, D, E, ya. Saya melihat sebelum ke soal evaluasi yang benar-benar di situ nanti ada nilai langsung yang kalian dapatkan. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tampilkan. Jawabannya apa? B, Bu. B. Ya, bagus semua. 8 juta. B. Bagus semua ya. Ternyata saya yakin kalian bisa akan menjawab soal evaluasi saya. Karena bentuk-bentuk soal yang saya berikan seperti itu bentuknya. Baik, untuk hari ini saya ingin bertanya kepada Munawir untuk memberikan kesimpulan dari semua kegiatan yang saya lakukan, yang kita lakukan bersama, yaitu dengan pertanyaan, apa yang kamu pelajari hari ini? Munawir, ya, kamu belajar apa ya, hari ini? Yang kita belajar hari ini yaitu tentang main data tunggal, main data kelompok menggunakan Zoom dan menggunakan Google Classroom. Apa yang kamu sukai dari pelajaran hari ini? Saya suka dengan pelajaran ini ya. Belajar main, saya bisa mengetahui rata-rata dari suara data atau kejadian. Kemudian menggunakan Zoom saat teman presentasi tentang main, saya bisa melihat langsung. Ada nggak yang kamu belum pahami? Paham, Bu, sudah tidak ada, Bu. Yang lain sudah ada paham, yang Bu, ditanyakan juga? Selain Munawir yang memberikan kesimpulan pada hari ini, yang lain ada nggak ya? Ada, Bu. Ya, apa? Ada, Bu. Ya, Pak Danoto. Iya, Danoto. Untuk pembelajaran ini, saya suka penampilan Ibu, yaitu modelnya tuh bagus-bagus tulisannya, Bu. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih, Danoto. Berarti senang ya belajar matematika? Senang banget, Bu. Penampilannya menarik, Bu. Iya. Jadi, pembelajaran kita saya cukupkan. Terima kasih, tetap semangat belajar di mana saja dan kapan saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.